Door di on kan ya, dinyalakan, kita naikkan. Oke, nyala. In Di off, yang outdoornya kita on. Oke, nyala ya. Dimatiin sekarang, ini posisinya semua dalam keadaan mati, dalam keadaan off. Sekarang all zone-nya, semua zonanya kita naikkan. Nah teman-teman, untuk kabelnya saya pakai dua warna yang berbeda ya, biar mudah diingat saja. Pakai yang hitam merah sama yang biru coklat ini NYY Hawaii ya. Jadi ini saya pakai indoor ya. Jadi indoor ini input indoornya, ini outdoornya. Oke, input indoornya ini bersumber dari amplifier ya, 100 voltnya atau hotnya. Kemudian ini output indoornya, ini teman-teman langsung connect ke speakernya ya, ke kabel speaker indoor. Oke, untuk saklarnya sudah terpasang. Input outputnya, sekarang yang outdoornya. Inputnya saya pakai warna merah. Outputnya saya pakai yang warna hitam saja. Ini untuk saklar outdoor ya, zona outdoor. Input outdoor, kemudian output outdoor. Nah, ini harusnya ada tiga zona ya. Ada tiga amplifier karena masing-masing
mempunyai amplifier. Untuk indoornya amplifiernya terpisah, outdoornya juga terpisah, selasar terpisah. Karena di saya di sini hanya punya dua amplifier, jadinya pakai contoh saja indoor sama outdoornya ya. Oke, sudah terpasang. Oh ya teman-teman, sebenarnya ini satu amplifier ini sebenarnya bisa buat tiga zona juga. Misalnya difungsikan untuk indoor, outdoor sama selasar juga bisa. Itu ya. Kalau misalnya tiga zona ini mau pakai satu amplifier dengan syarat semua speakernya ini harus support atau harus cukup untuk satu amplifier ini. Gitu. Jadi inputnya hanya satu nanti yang dipakai. Satu amplifier. Jadi satu input satu amplifier, karena hanya satu amplifier yang dipakai, jadi inputnya hanya satu saja. Kesininya teman-teman tinggal di looping saja, digabung-gabungkan saja. Yang ini, digabung sama pin sebelahnya. Jadi tinggal dijumper-jumperkan saja pakai kabel ya. Nah ini kabel yang tersambung ke switch selektornya ya, kabel yang putih. Ini dari switch indoor atau input indoor. Jadi saya masuk ke amplifier indoor ya, disambung ke 100 volt amplifier indoor. Oke, nah seperti ini teman-teman. Ini kan sambungan ke speakernya ya. Sambungan ke speakernya. Masuk ke sini ke 1030. Sekarang kita sambung saja. Ini yang dari switch selector ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi begini, disambungkan saja. Kemudian yang ini satu lagi masuk ke COM. Jadi yang COM ini bebas ya. Jadi langsung masuk ke speaker 1030 nya. Jadi yang diambil hanya saklar atau kabel yang untuk hotnya saja. Ini ya. Jadi dari sini masuk ke switch selector, dari switch ke switch store, outputnya masuk ke kabel sambungan kabel yang satu lagi. Sebenarnya cukup mudah sih teman-teman, kalau yang sudah biasa pasti mudah lah. Oke. Kemudian ini satu lagi untuk outdoornya. Ini kabel yang dari switch selector yang hotnya ini ya. Jadi ini output dari switch selectornya masuk ke kabel speakernya. Kemudian ini COM-nya masuk ke amplifier ya. Oke, sekarang kita coba tes. Colokan dulu ini stop kontak untuk switch selectornya ya. Kemudian nyalakan tombolnya. Lampunya sudah nyala. Kita coba nyalakan dulu ya lampunya atau fungsi lampu dan selector ini. Oke, sudah nyala. Nyala. Nah, fungsi lampu ini ya teman-teman, ini hanya sebagai indikator saja kalau saklar ini aktif ya atau berfungsi. Oke, semua sudah nyala. Kita nyalakan amplinya. Oke, sudah nyala. Kita naikkan volumenya. Ini masuk di input 1 ya, teman-teman. Input 1. Kemudian yang outdoornya kita nyalakan amplinya. Oke,
Oke, sudah nyala. Nyalakan ampe untuk outdoornya. Kemudian ini atau di angka 9 saja dulu ya, karena nanti pemakaian pelan kita naikkan. Selanjutnya kita play. Ini belum tersambung ke RCA-nya. Oke, ini sudah tersambung. Kita coba zona 1 dulu ya. Outdoor kita on. Indoor kita on. Ini nyala ya. Kita matikan dulu. Sekarang kita coba yang outdoornya. Ini. Kita coba yang outdoor. Fiha fakihatun wan matiin. Oke. Ini semuanya dalam posisi off. Sekarang oleh zonanya kita nyalakan. Harusnya kalau ininya aktif, ini outdoor sama indoor harus nyala dua-duanya ya. Oke, volumenya kita naikkan perlahan. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Nah gitu teman-teman, ini posisinya off, semua off, artinya saklarnya tidak naik. Nah ini untuk naik, kalau naik ini on, kalau turun saklarnya ke bawah ini off. Door di on kan ya, dinyalakan, kita naikkan. Oke, nyala. Di off, yang outdoornya kita on. Oke, nyala ya. Dimatiin. Sekarang ini posisinya semua dalam keadaan mati, dalam keadaan off. Sekarang all zone-nya, semua zonanya kita naikkan, nyalakan. Oke, nyala semuanya ya. Oke, gitu teman-teman. Saya buatkan 3 zona speaker selector. Ini bisa untuk masjid atau apa saja yang teman-teman fungsikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ya teman-teman. Terima kasih. Semoga menjadi amal jariah terbaik buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.